Halo Sobat GSM, di video kali ini GSM In akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Samsung, yakni Samsung Galaxy A13 5G. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Samsung dapat meluncurkan ponsel 5G baru dalam waktu dekat. Perusahaan baru-baru ini meluncurkan Galaxy A52s 5G sebagai penawaran ponsel 5G premium untuk pasar India. Ponsel Samsung A series yang akan datang kemungkinan merupakan ponsel 5G paling terjangkau dari raksasa teknologi Korea Selatan tersebut. Menurut laporan baru-baru ini dari 91 Mobiles, Galaxy A13 5G sedang dalam pengerjaan. Ponsel di segmen harga terjangkau diharapkan segera diluncurkan. Menjelang peluncuran, laporan tersebut telah mengungkapkan beberapa detail penting dari ponsel Samsung yang akan datang. Mari kita lihat spesifikasi, fitur, dan detail Samsung Galaxy A13 5G lainnya yang bocor secara online. Samsung Galaxy A13 5G akan segera diluncurkan. Ponsel 5G dengan harga terjangkau dikatakan sebagai ponsel 5G Samsung yang paling terjangkau setelah diluncurkan. Saat ini, Galaxy A22 5G adalah ponsel 5G entry level Samsung dan dibanderol dengan harga Rp3,2 juta. Galaxy A13 5G dikatakan jauh lebih murah dan akan diluncurkan dengan harga sekitar Rp2,5 juta. Detail harga pasti perangkat masih belum diketahui hingga saat ini. Samsung juga belum secara resmi mengumumkan tanggal peluncuran Galaxy A13 5G hingga saat ini. Ponsel tersebut, jika dan ketika diluncurkan, akan menjadi penerus Galaxy A12 yang diluncurkan di India, di mana Galaxy A12 dilengkapi dengan chipset Samsung Exynos 850 yang memiliki layar LCD TFT 6,5 inci dengan resolusi HD+ 720x1600 pixel. Ponsel ini mengemas hingga 6GB RAM dan 128GB penyimpanan internal. Di bawah kap, Galaxy A12 memiliki baterai 5000 mAh yang memiliki dukungan pengisian cepat 15 watt. Muncul dengan pengaturan quad kamera di bagian belakang, ponsel ini memiliki kamera utama 48MP, sensor ultrawide 5MP, dan 2 sensor kedalaman dan makro 2MP. Untuk selfie, ada kamera depan 8MP. Perangkat menjalankan sistem operasi Android 11 dengan antarmuka One UI 3.1 di atasnya. Harga Galaxy A12 baru dibanderol dengan harga mulai dari Rp2,7 juta. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.